masih berusia 7 tahun sudah jago bahasa Inggris. Ternyata Bilqis Putri Ayu Ting Ting menempuh pendidikan WOW. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting memiliki seorang anak yang sudah mulai tumbuh besar, meski baru berusia 7 tahun. Bilqis Humairah Razak sudah mahir berbahasa Inggris. Bagaimana tidak? Anak semata wayangnya menempuh pendidikan di sekolah yang tidak main-main. Melalui acara Rising Star Indonesia Dangdut pada Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021, Bilqis menjawab pertanyaan Ivan Gunawan yang menggunakan bahasa Inggris. Diketahui, Bilqis dan sang ibu juga tampil bernyanyi bersama dalam acara tersebut. Bilqis juga sempat bernyanyi lirik bahasa. Melansir Britpop.id, Bilqis sehat ya? How are you today? Tanya Ivan Gunawan. I am fine. Jawab Bilqis dengan lafal yang bagus. You cre fine. Imbu Ivan Gunawan. So, you having dinner already? Apakah kamu sudah makan malam? Tanya Ivan Gunawan. Not yet, belum. Jawab Bilqis. Melansir dari Tribun Style. Dulunya Bilqis sekolah di TK Kinderfield Depok. Di tahun 2018-2019 lalu, uang pangkal TK tersebut adalah 11,5 juta rupiah. Sementara uang SPP besarnya tergantung kelas dari anak, jika sudah mencapai TKA atau B, yakni usia 4/5 tahun. Biaya SPP sekitar 3 juta per 3 bulan. Dilansir dari kinderfilddepok.sch.id, biaya masuk ke SD antara 36 juta hingga 38 juta rupiah. SPP per bulan adalah 2,6 juta rupiah serta biaya buku plus aktivitas adalah 2,5 juta per semester. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.